Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kandang kambing milik Bapak Adi yang ada di Desa Andongrejo, istilahnya Dukuh Bakal, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan khusus ini kita akan mereview persediaan kambing untuk ibadah kurban. Jadi kita akan mereview harga-harga kambing milik Bapak Adi untuk persiapan kurban nanti. Seperti apa kondisi kambingnya dan harga-harganya, ikuti terus channel kami ini. Dan tentunya kami ingatkan kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh kiriman video dari kami secara gratis. Untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, tentunya diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dimudahkan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, guys, kita masuk ke dalam kandang ya, guys, untuk menemui ownernya, pemiliknya, Bapak Adi. Jangan di skip dulu ya. Kita masuk ke kandang ya, guys, untuk menemui Bapak Adi. Ini kebetulan beliaunya ada di kandang sedang habis memberi makan ini. Kita tanyakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Izin untuk review kandang kambing, boleh, Pak? Boleh. Terima kasih. Ini kami ingin mereview kambing yang ada di kandang njenengan, terutama yang persiapan untuk kurban, Pak. Oke. Ini kaitannya dengan harga, Pak, ya. Iya. Harga, karena kan di Blora khususnya, mungkin juga di tempat yang lain itu pasar tutup, Pak. Oh, iya. Pasar hewan tutup, sehingga banyak yang istilahnya bertanya-tanya perkiraan harga kambing untuk kurban sekarang berapa ya, gitulah. Mungkin di kandang njenengan sudah diberi nama, Pak. Iya. Sudah diberi nama, lah ini. Kami mohon untuk diizinkan untuk mereview harga kambing yang dipersiapkan untuk kurban nanti. Ya. Baik, Pak, mungkin bisa dimulai dari yang mana dulu, Pak, ini ya, kambing. Ini. Oh, sebentar. Ini. Wah, ini guys, ini jumbo, guys, ini jumbo bandot. Bandot harga 6 juta. Wah, ini nego. Harga penawaran, guys, ini pembukaan ini dari Pak Adi ini 6 juta, guys, ini. Nego. Nego kandang. Silakan. Ini mantap sekali, guys. Dijamin gemuk, gemuk besar ini jumbo. Mantap, mantap ini, guys. Tuh, mantap. 6 juta, guys. 6 juta. Nego. Ya, silahkan nanti sahabat-sahabat yang menginginkan untuk membeli atau ingin berkorban, silahkan nanti datang langsung aja ke kandangnya Pak Adi. Nanti akan saya cantumkan nomor WA dan HP-nya. Boleh ya, Pak, nanti kita cantumkan, boleh, sehingga nanti bisa langsung berhubungan dengan Pak Adi. Yeah. Oke, okay. Yang kalau ini, Pak, ini 31 tapi sudah laku. Oh, sudah laku, guys. Yeah. Ini 3.100.000 sudah laku, berarti tinggal mengambil ya, Pak. Yeah. Oh, berarti andaikan ini saudara-saudara kita yang di Blora yang ingin membeli atau membeli kambing di tempat yang jenengan, kalau dibayar sekarang titip dulu, boleh ya, Pak? Boleh, Pak, boleh. Boleh ya, berarti bisa, oh, bisa, guys, sehingga nanti bayar sekarang titip, nanti sampai dengan hari H ya, baru diambil gitu ya. Ya. Kalau dalam kota bisa diantar, Pak? Bisa, Pak, bisa, bisa diantar. Pakai ongkir, Pak? Paling ya tambah ya 50.000 ya, akhirnya. Untuk dalam kota ini karena mungkin keterbatasan waktu dan tenaga, untuk dalam kota tambah ongkir 50.000, guys. Ya, 50.000 tambah ongkirnya, murah, satu ekor 50.000 sama dengan ngojek. Kalau luar kota nego ya, Pak, ya, Pak, nego. Nanti dilihat jauh dekatnya serta jumlah kambingnya. Kalau makin banyak tentunya makin murah di ongkir.
sebelahnya Pak? Ini sebelahnya juga sudah laku Pak. Oh, sudah 31. Nah, ini berarti sudah laku 1-2 sudah laku guys. 3.100.000 ya. Berikutnya Pak mungkin. Ini kalau ini 3 juta. 3 juta. Ini ya, agak sedikit lebih murah 100.000. Ini ya, dari atas ini. Ya, 3 juta. Perkiraan PB ini sekitar 70-an up ini. Kita enggak bawa meteran, guys. 3 juta ya, Pak. Iya, Pak. Warna ini abu-abu merah gula ini. Ya, merah gula. Nah, ini berikutnya, wah ini mantap ini. Kepala ini hitam. Kepala hitam pupuk dominan putih. Ini koploh ini. 3 juta 100. 3 juta 100. 3 juta 100, guys. Wah, ini mantap. Gemuk, guys. 3.100.000. Ya. Berikut ini sama Pak, 3.100.000. 3.100.000 juga. Ini yang jerum nih Pak. Iya sama. Oh, ini yang sama guys. Bentar, ini kelewatan tadi guys. Ini masih ada yang tiduran ini, kekenyangan ini. Kenangan. Nah, pagi-pagi us 3.100.000. Oh, ini. 3.100.000. Berikutnya yang ini sama, putih Pak. Ini kayak ya, senduro sama. Ini sama ya Pak, 3.100.000, 3.100.000. Berikutnya ini juga sama Pak, ini juga 3.100.000. Wah ini ya kekenyangan ini. Ngadeg-ngadeg, yuk berdiri, berdiri. Ya, 3.100.000. Jadi yang belum yang di blok ini yang belum laku. Belum laku ada ya. 1 2 3 4 5 6 6, 6 ekor ya. 6 ekor yang di blok sini, 6 ekor guys. Rata-rata di angka 3 jutaan kecuali yang di ujung sana ya, tadi yang jumbo itu 6 juta. Ya ini masih bisa nego atau pas Pak yang 31 ini? Kalau ini tak paskan Pak. Net ini. Ya. Harga net guys ini. Ya, yang ini tidak ada tawar menawar, ini sudah net ini guys. Nah ini gemuk-gemuk ini 3.100.000. Nah kalau harga net ini biasanya guys itu cepat, malam lakunya malah cepat. Maka silakan yang belum punya pandangan, yang sudah niat untuk korban, segera aja merapat di kandangnya Pak Adi. Dan untuk ini memang sudah tidak ada nego lagi, tinggal nanti diambil atau diantar hari H gitu. Masih ada Pak ya, di itu, kandang sebelah itu. Oke, kita di kandang sebelah. Wah ini persediaan pakannya banyak sekali guys. Hijauannya polar. Wah ini mantap. Kita biar enggak enggak nabrak. Sebentar Pak. Wah ini kita yang berdiri ini. Ya, berdiri sudah laku. Sudah laku guys. Sudah laku Pak ya? Sudah laku. Sudah laku guys, ini sayang ini. Bagus ini. Berapa Pak ini? 3.500.000. 3.500.000 guys. Tapi sudah laku guys. Wah, ini mantap ini. Ini untuk korban bagus sekali. 3.500.000 tapi sudah laku guys. Nah, berikutnya. Ini sama ya Pak? Sama Pak. 3.500.000. Ini juga 3.500.000. Belum laku ya Pak kalau ini. Pas napa bisa nego? Pas Pak. Pas. Harga pas guys. Ini harga pas 3.500.000, cukup gemuk besar guys ini. Sama Pak ya, ini bisa dititipkan dulu ya Pak. Bisa, kalau ya, misalnya ada yang berminat bisa dititipkan dulu. Nah, ini guys. Masalah pakan dijamin Pak. Nah, tetap masalah pakan tidak ada perubahan guys. Ada jadi perubahan. Walaupun sudah dibeli, sudah dibayar, persediaan pakan ini contohnya guys, di palung pakannya masih tetap diberi penuh ini, enggak ada kurangnya. Tetap dicomber juga ya Pak. Tetap dicomber nah, guys, karena untuk menjaga stamina kambing gitu. Nah, biar tetap sehat. Kalau kambingnya sehat itu kan makannya dokoh ya. Makan apa aja mau. Kalau kurang sehat biasanya sama seperti manusia. Kalau meriang-meriang itu kasih sate ya gedek-gedek ya. Sulit ya Pak. Nah, ini kondisinya guys, ini kelihatannya baru ya Pak kandangnya ini. Ya, baru. Ini kandang baru guys. Ini pindahan ya Pak.
pindan guys, ini pindan dari yang di pinggir jalan raya yang tempo hari kita liput itu guys. Ya, ini guys kondisinya cukup gemuk-gemuk, cukup sehat dan dijamin dirawat guys sampai dengan hari H waktu nanti diambil. Ya, saya kira demikian dulu guys ya liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat memberikan info seputar harga kambing untuk persiapan kurban nanti. Mudah-mudahan dari liputan ini bisa membantu sahabat-sahabat, saudara-saudara khususnya yang ada di wilayah Blora yang berniat untuk berkorban, bisa digunakan sebagai acuan untuk harga kambing. Dan yang berminat silahkan nanti untuk datang ke kandangnya milik Bapak Adi ini, nanti akan kita cantumkan alamat sekaligus nomor HP-nya. Sekian dulu guys liputan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada salah kata dari kami, ada gambar dan video yang kurang sempurna, mohon untuk dimaafkan. Dan tentunya kami ingatkan kembali, bagi yang baru menemukan channel kami ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Dan selalu saya ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Baik guys, kita pamit dulu kepada beliau Bapak Adi. Pak Adi, terima kasih ya, Pak Adi telah ya, diizinkan untuk ya, mereview harga kambing di kandang penjenengan. Ya, mudah-mudahan kambingnya nanti cepat laku, habis semuanya, sehingga bisa memberikan rezeki yang bermanfaat, barokah bagi keluarga. Terima kasih. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, kita akhiri liputan kita kali ini dari kandang Bapak Adi yang ada di Desa Andung Rejo ya Pak. Ya. Kalau istilahnya di tempat kami itu Mbakal, ini Dukuh Mbakal, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam ngarit dari Blora.